mungkin langsung kelihatan kayak oh Arabic tuh apa sih, Arabika kali ya gitu ya. Ada beberapa orang yang menebak seperti itu, cuman sebenarnya kita personally punya deeper filosofi di balik itu juga sih. Kalau dari logonya kan kita perahu kertas ya, perahu kan seperti perahu, dan kita tuh juga maksudnya ada istilahnya sub logonya lah, ada tokoh utamanya gitu kan, yang si cowok ini sama si cewek, yang cewek mungkin nanti ada di cupnya gitu. Oh gitu, baik. Oh ini logo si cowoknya ya, siapa nih maksudnya nih mas mbak? Ya jadi kan kita emang sepasang suami istri gitu. Oh kan, gitu. Emang itu atas pemikiran bersama gitu ya. Jadi kita juga bikin si tokoh cowok ini dan ada satu lagi yang cewek itu gitu. Dan karena kita memang maksudnya suka apa ya, RBK tuh gimana sih? RBK filosofinya. Ya yeah, basically kenapa kapal, karena sebenarnya kita itu istilahnya gimana ya, kan kopi itu sama baju itu adalah hal-hal yang karena kalau cuma ngopi aja tanpa kudapan itu kayaknya rasanya kurang lengkap ya mbak. Iya kurang lengkap. Nah itu makanya kita kasih nama ARBK Coffee and Bites. Itu selain memang kita pakai biji kopinya juga Arabica blend sebenarnya. Kita ada Arabica Robusta itu dan local beans, jadi memang kita benar-benar menggunakan produk lokal untuk beansnya gitu. Di daerah mana mas? Kita yang blend ini, house blend kita itu Bali Sumatera. Oh baik. Bali Sumatera, jadi dapat Arabikanya dari Sumateranya. Ada kenalan petani lokal lah istilahnya. Kita diprovide sama mereka gitu sih. Oh gitu. Dengan kita juga pakai petani lokal tuh, mungkin kita juga bisa sedikit banyak membantu mereka lah gitu. Yes, betul. 2020 ya berarti ya? 2021. Oh 2021, oh iya ya. Tahun ini. Oh berarti baru banget ya, baru hampir bulanan. Bulan. Memang join dengan Sweet Tooth ini. Jadi di akhir tahun kemarin itu kita kebetulan ini kan temen ya, dari Sweet Tooth Homemade Ice Cream ini, jadi dia ada kebutuhan untuk supply coffee gitu kan, makanya kita akhirnya meeting dan segala macam diajak untuk kerjasama, yuk kita kolaborasi Sweet Tooth dengan ARBK. Jadi Sweet Tooth provide ice creamnya dan makanannya, sedangkan untuk coffee diprovide oleh ARBK Coffee and Bites. Dengan side dish-nya tadi itu ya, cookies, brownies itu dari tempatnya ARBK kan? Kalau ARBK, coffee only. Oh ya, gitu. Jadi, untuk ini ya enggak ya mbak ya? Untuk menu yang lain dari situ. Jadi, oh gitu, baik. Oh perjanjiannya gitu ya, kerjasamanya. Betul, kerjasamanya seperti itu. Karena ada kebutuhan dari sisi mereka untuk Thank you.
Jangan lupa subscribe ya.